Hati siapa tidak robek apabila seorang demi seorang ahli keluarga meninggal dunia disebabkan wabak COVID-19. Setiap hari ada sahaja yang menerima berita duka ini memandangkan penularan wabak maut tersebut semakin meningkat. Menerusi perkongsian yang dibuat oleh Yin654, dia menceritakan kisah duka yang dihadapi olehnya memandangkan ibu tercinta telah pergi meninggalkan semua pada 29 Julai 2021. Selang 2 hari, abangnya yang juga dijangkiti wabak tersebut turut pergi menghadap ilahi. Saat ini, kakak kandungnya sedang bertarung nyawa apabila kritikal di unit rawatan rapi. Yang berpeluang untuk turut serta dalam urusan pengebumian ibunya dilihat tidak dapat menahan sebab sambil memegang pusara insan tersayang. Sehubungan dengan perkongsian tersebut, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan mengucapkan salam takziah buat Yin654 yang telah kehilangan ibu dan abang tersayang dalam waktu yang sangat singkat. Mereka juga berharap agar terus bersabar dan mengingatkan orang ramai bahawa pandemik COVID-19 adalah benar.